Assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung untuk rekan-rekan dari Semanik Paguyuban yang sudah on. Alhamdulillah, malam ini saya Kang Ede MC akan mencoba wawancara dengan Teh Dini Raden. Saya akan berusaha untuk menghubungi beliau terlebih dahulu. Dini Raden. Oke, Dini Raden, oke, saya undang. Iya. Baik, alhamdulillah silakan Teh Dini untuk bisa masuk menuju live streaming. Ya. Selamat malam untuk rekan-rekan semuanya dari paguyuban alumni Semanik yang sudah on. Saya masih menunggu kehadiran bintang tamu kita pada malam hari ini, Teh Dini Raden. Selamat malam Kang Heri dan rekan-rekan semuanya yang sudah on di handphonenya masing-masing. Selamat malam tentunya untuk ya, Teh Dini sudah masuk ini, tapi belum ada pemberitahuan untuk bisa bergabung dengan videonya. Jadi ini. Oke, sebentar. Masih menyambungkan dengan tadi ini Raden untuk video streamingnya belum bisa masuk. Tadi ini boleh di on kan untuk settingan kameranya agar di saya bisa terlihat, bisa mengundang Teh Dini menuju ke videonya. Teh Dini boleh melambaikan tangan ke saya dengan memijit tombol yang sebelah kanan. Selamat malam juga untuk semuanya yang sudah nonton ya di live streaming ini. Untuk kakak, adik-adik kelas yang mungkin sudah standby, saya masih menunggu tersambung dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Kang Heri mohon dibantu untuk bisa disambungkan. Untuk yang sudah on, boleh untuk komen agar bisa saya panggil namanya juga. Selamat malam juga untuk kakak kelas dan adik kelas yang sudah mulai bergabung. Tentunya kita memasuki bulan Ramadan hari ke 19 ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan bagi seluruh rekan-rekan, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas yang menjalankannya. Ya, tentunya saya masih menunggu masuknya Teh Dini. Halo Teh Dini. Teh Eva. Selamat malam Teh Eva.
Makasih sudah bergabung. Tambahkan. Ini sudah mulai bisa masuk. Dua, tiga. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. Ke salon dulu. Wirajang wangi teteh. Wangi Kang Dede. Ya dipaksa sih sebenarnya sama mana ya, Kak Heri ya. Kak Heri. Paksa ya. Sama okay. Dede juga dipaksa. Oke, okay. Kita sapa dulu teteh teman-teman kita yang okay. Sudah hadir di line kita. Untuk semuanya selamat malam. Saat ini saya Kang Dede MC bersama dengan kakak kelas saya. Kami persilakan untuk Teh Dini untuk memperkenalkan diri. Belum banyak kan ini yang nontonnya, Dek. Bapak-bapak. Apa ya? Oke, assalamualaikum semuanya. Itu tuh ada, hi guys, kamu sudah memaksa aku untuk kesini. Perkenalkan nama saya Dini Handayani. Terus ada Radennya sih, makanya di Facebooknya namanya Dini Raden. Aku di Semanik itu angkatan 95. Angkatan 95. Udah itu aja kali ya perkenalannya. 95 ya. Kalau Dede angkatan berapa ya? Di bawah aku berapa tahun? Berarti kalau ke 95, aku 96 cuma setahun doang dong. Iya, 95. Oke, baik. Tadi ini aku dapat kabar nih dari teman-teman kakak-kakak kelas aku yang memang Oh, berarti tapi kita gak pernah ketemu ya di sekolah? Iya, gak pernah karena aku mah sekolahnya kan di belakang di Mang Ijan terus. Jadi gak pernah. Oh, sama aku juga sama di Mang Ijan terus. Makanya Haji Ijan mah kenal siapa aku. Oh, oh gitu. Masuk bahar gorengan antara mayar tehnya. Mayar, tapi kayak mayarnya besoknya gitu. Oh, gitu, iya, oke. Okay. Gimana nih? Tadi nih, ada kabar katanya sebelum terbentuknya paguyuban Semanik ini. Sempat ada pertemuan dulu sebelum pertemuan di Kebun Raya katanya ya. Nah itu, oh, iya, iya. Itu siapa aja yang hadir Teh Dini waktu itu? Oh iya, itu makanya aku di caption undangannya tuh ada provokator ditulisnya ya sama Kak Heri tuh. Entah aku jadi provokator apa. Sebenarnya gini sih, mau ngerangin aja masalah jadi provokator yang barusan Kang Dede juga tanyain. Sebetulnya kita pernah ngumpul 5 angkatan Kang Dede. Paling bawahnya angkatan aku 95. Jadi 95, 94, 93, 92, 91. Jadi ada 5 angkatan. Kita ngumpul pertama itu di Kuntum ya, di Tajur. Ya, Kuntum. Dan sebetulnya tidak ada wacana untuk membuat paguyuban alumni. Kita itu kumpul cuma apa ya? Mau menjalin silaturahmi aja di antara 5 angkatan dan ingin bikin action sih sebetulnya. Bikin action khususnya buat guru senior yang sudah pensiun, yang entah mereka itu masih sehat kah atau gimana karena kebetulan aku juga kan guru ya. Jadi rasanya bahagia deh kalau ada murid yang masih inget gitu. Jadi action kita itu dulu waktu 5 angkatan itu kita pengen ngumpulin charity ya, pengen ngumpulin ada uang lebih kita lah dari 5 angkatan yang dihususkan untuk guru senior yang sudah pensiun gitu Kang Dede. Terus baru kesininya ada wacana untuk reuni. Awalnya reuni 5 angkatan, terus kemudian reuni akbar deh. Gitu. Oh gitu, jadi memang sebelum pertemuan di Kebun Raya itu ada pertemuan di Kuntum ya. Iya, okay. Ada pertemuan di Kuntum, makanya aku disebutnya provokator tuh sama Kang Heri Yuniar. Oh iya, oke. Okay. Di captionnya provokator. Kita sebetulnya tidak jauh ya angkatan kita teteh lulus. 95. Iya, 95 aku 96 kan. Nah, iya. Apa yang membuat
sampai saat ini tidak lupa dengan nostalgia di SMA. Kira-kira apa, ada pengalaman apa gitu kan, biar kita bisa banyak back ya. Belakang gitu ya. Banyak sih, banyak banget. Tapi yang standar lah, seperti yang kemarin ya. Apa sih kemarin, Kang, apa sih yang dulu panitia? Adi. Nah, itu Kang Adi. Aku sering pernah, yang tidak terlupakan aja ya. Yang tidak terlupakannya ya sama, mabur. Kabur dari sekolah. Karena waktu di SMP, gak pernah diberi kesempatan untuk merasakan menjadi anak nakal di sekolah. Bukan anak nakal lah ya, anak yang lagi malas belajar. Karena waktu SMP itu kepala sekolahnya kebenaran almarhum bapak. Jadi aku terus jadi murid yang baik. Nah di SMA inilah ada kesempatan untuk menjadi murid yang agak-agak bisa merasakan gimana rasanya naik ke apa sih, ke tembok. Terus gimana rasanya loncat dari tembok. Terus gimana sih rasanya kabur. Nah jadi kayaknya itu sih yang paling gak bisa dilupain ya. Gimana susahnya nerekel lah, muncak cara bahasa Sunda nerekel karena tembok terus ngajol. Itu sih yang tidak bisa dilupakan ya. Teh, waktu itu kalau seingat saya sekolah yang ditempatin waktu di Cimanik itu ya, guru-gurunya itu kan kepala sekolah kita tuh siapa ya waktu itu ya? Saya lupa ya. Waktu aku masih haji itu ya, haji apa sih? Duh lupa saya juga deh angkatan. Pokoknya Haji Iding deh kalau nggak salah. Atau haji apa ya? Pokoknya laki-laki. Kalau yang sekarang kan perempuan ya. Laki-laki terus karena emang nggak pernah. Pokoknya angkatan aku tuh kalau nggak salah Haji Iding deh. Lupa lagi soalnya udah 25 tahun kan ya. Iya. Cuman yang teringat itu wali kelas-kelas satu aja, Bu Komasih. Karena banyak banget, banyak banget almarhumah pengalaman. Ya, belum tahu Kang Dede, belum almarhumah. Kalau yang suaminya baru, gagabah. Belum, Bu Komasih itu belum. Karena kebenaran kalau 95 itu kan punya agenda rutin setiap tahun. Jadi kita masih sering kontekan sama Bu. Alhamdulillah ya, Bu Komasih masih ada kan? Ya, Bu Komasih itu kalau suaminya baru. Suaminya. Bu Komasih itu aku terkena aku kenal banget dengan beliau itu karena ada lagunya. Karena ada lagunya waktu itu. Komasih. Iya, Komasih seperti yang dulu. Nah, itu sama angkatan aku. Maaf ya Bu, iya Kang Dede Bu, nu provokatoran. Jadi dia nyanyi. Alhamdulillah Ibu. Ya gara-gara Kang Dede. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Bu Komasih masih tetap sehat ya. Sama Bu Dewi, guru yang tidak akan pernah kulupakan itu. Bu Komasih, Bu Dewi, dan, sama Pak Yaya. Ya, dan kita doakan juga untuk guru yang lain juga sehat semua ya Teh ya. Amin. Kita kan sekarang nih lagi menghadapi wabah virus corona. COVID ya. Corona ini ya. Nah itu tanggapannya seperti apa Teh nih? Di dalam bidang usaha, dalam bidang pendidikan tentunya ya. Yang Teteh rasakan kan sekarang Teteh itu guru ya. Apa berimbas, apa bagaimana gitu. Kira-kira seperti apa Teh? Sangat-sangat berimbas ya. Apalagi di pekerjaan jadi guru lah ya. Itu berimbas banget buat anak-anak untuk satu semester, bukan satu semester lah, setengah semester sekarang ini mereka sama sekali gak dapat ilmu. Beda ya, membaca sama diterangin sama guru beda banget. DDG bisa ngerasain lah perbedaannya. Jadi kalau membaca itu tidak akan bisa cepat, lebih cepat ngertinya dibanding kalau gurunya nerangin. Dan saya pun sebagai guru rasanya gimana ya? Hanya memberi tugas itu nggak puas gitu, kasihan mereka, apalagi kan amun saya mah guru IPA, jadi harus diterangin lah kayak cara mengerjakan soal, cara apa, itu sangat berimbas banget ke mengasih ilmu, terus ke gaji juga, terus pokoknya berimbas lah ke semuanya dari bidang perekonomian dan sebagainya. Corona ini alhamdulillah deh sangat dahsyat banget imbasnya ya. Mudah-mudahan sih cepat berlalu. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Berlalu. Kang Dede juga sama kan ya berimbas. Jadi jarang MC dong.
banget banget. Pengantin-pengantin saya banyak yang diundur. Banyak untuk yang diundur ya. Terutama untuk resepsinya. Kalau akad nikahnya mah sikat, hajar terus untuk akad nikahnya. Iya betul. Soalnya kalau akad nikah kan gak cuma sekeluarganya. Akad nikah mah cuma paling keluarga-keluarga deket lah. Dengan masa mudah-mudahan nih. Ya, mudah-mudahan nih corona. Dengan paribasa, nu penting halal heula cenah gitu. Nah, eta nu penting halal heula we. Supaya bulan puasa. Nama Kang Dede. Nama tongkeun nu halal nu haram ge hese. Ya bener teh. Sing bener ngomongna ulah ngeratkeun cenah teh cek ka aku. Teteh ulah sok kitu. Dini dipaksa ku teteh. Bener ngomongnya ulah ngerakin gitu ya. Ulah ngerakin sebagai adik, tidak aduh iya meni mau jadi WA deh, awas men ngerakin. Teh Ademei ya, ada juga di sini. Teh Ademei itu. Ada Anina Pisah, ini angkatan saya nih 96 ya. Teh Anina Pisah, selamat gitu malam. Ya. Ada Teh Sinta Meliani, ya ini angkatan berapa ya? Kalau nggak salah angkatan 2000 nih Teh Sinta nih. Ada Bang Choi, ya, Twins Mom. Twins Mom, oh Choi, Choi's Twins Mom itu perempuan ya, ibu-ibu, teteh ya. Oke, okay, Eva Muni, ya. Ada, ini adik kelas ya? Mungkin ya. Jadi kakak kelasnya cuma Kang Heri aja nih sama adiknya. Kak yang apalagi yang Teh Sinta ini kayaknya adik kelas 2000 dia 2020 kalau nggak salah baru lulus kalau nggak salah. Ya. Teh Sinta juga ikut tahu pas acara. Nah, Teh, kita kan mau reuni akbar nih. Gitu ya. Tuh. Sinyal lap-lap ya. Akbar. Soalnya aku kan di gunung rumah, Nak. Oh iya. Kelihatan iya, sih. Kang Dede. Kelihatan. Ya, kita kan mau reuni, Teh. Ya kan, reuni akbar nih. Harapannya tuh apa sih, Teh, untuk reuni? Tuh kan, Sinta Mas. Reuni akbar, ya. Harapannya apa nih? Terus? Untuk reuni ini apa harapannya? Harapan kedepannya apa? Ini suara Kaluhur. Kelihatan belum? Tadi tenggelam, sekarang udah timbul belum? Suaranya timbul tenggelam Kang Dede. Ini entah sinyal siapa ya yang jelek. Sekarang bagusnya nih. Harapannya untuk reuni akbar tuh apa harapan teteh? Gitu loh. Harapan aku bentar. Sukses lah ya. Sukses. Benar-benar. Iya. Ya, harapannya sih sukses ya. Kita bisa ngasih action lah, bukan hanya silaturahmi. Aku sih harapannya bisa ngasih ada reuni akbar itu bukan untuk aja ngumpul aja. Jadi harus ada action. Apa sih? Kayak kan kalau di bahasa di kenegaraan mah jangan bertanya apa yang sudah negara beri untuk kita, tapi tanyakan apa yang kita beri untuk negara. Si teteh ini tes Raden sinyalnya luplep ya, nggak apa-apa karena katanya di gunung rumahnya ya. Baik. Kenapa putusin aku? Aku tadi. Oh iya. Buat semuanya terima kasih yang sudah live nonton ya, nonton live maksudnya. Pak Bulit ngomong tanya. Terima kasih buat semuanya. Untuk malam ini cukup sekian dulu karena Teh Radennya sudah menghilang ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih buat Teh Dini Raden yang sudah bisa hadir di live streaming ini. Untuk semuanya kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita akan laksanakan untuk hari akbar berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita sama-sama berdoa, kembali lagi kita tidak berbosan-bosan untuk berdoa untuk COVID-19 segera berakhir di bumi Indonesia.
Tentunya terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman, kakak kelas, adik kelas yang sudah hadir di live ini. Semoga semuanya sehat, baik yang nonton atau yang tidak nonton. Yang pasti semangat terus untuk mendukung rekan-rekan panitia untuk mengadakan acara Reuni Akbar. Terima kasih, saya Kang Ede MC dari Angkatan 96 mengucapkan selamat malam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.